Jelas ada kekuatan lain yang mempengaruhi mereka. Maksud Gusti? Gunakan rengkah gunungmu. Keluarkan kekuatan lain itu dari tubuh mereka. Sini kudau Gusti Pangeran, tuan restu. Iya. Mudah-mudahan bisa terjawab pertanyaanku. Siapa sebenarnya yang ada di belakang mereka? Cukup! Kenapa kamu yang maju, Sunawira? Mana Prabu Angling Dharma? Mana Mati Padri? Mereka takut padaku, ha? Jadi para manusia hantu itu yang menggerakkannya. Itu artinya Surau Barong masih ada di Saupi itu, Kanda. Ya, Dinda Prabu memang benar. Kalau begitu tak ada salahnya jika kita serang Saupi itu untuk menangkap Surau Barong kembali. Ya. Ya, kelihatannya cara itulah yang harus kita tempuh, Dinda Prabu. Berita buruk, Surau Barong. Berita buruk apa? Prabu Bakas, kawan lanang, ketiga putri dan para pengikutnya kabur semua. Kabur? Ya. Manusia hantu yang tidak mampu lagi mengendalikan mereka. Hancur berantakan. Karena aji rengkah gunung pendekar Sudawira. Keterlaluan. Pada lari kemana pengecut itu? Tentu mereka tidak akan kembali lagi padamu, Surau Barong. Kemana? Untuk apa risaukan mereka? Masih ada aku, Surau Barong. Yang mulia. Celaka, Yang Mulia. Celaka. Ada apa? Pati Batik Madrim dan para pengikutnya sampai di pintu gerbang, Yang Mulia. Batik Madrim? Ingat, Surau Barong. Kamu tidak sendiri. Masih ada aku. Kamu akan bisa menangkapku lagi, Batik Madrim. Kamu pikir kamu akan bisa memantaiku di pohon itu? Tidak, Batik Madrim. Tidak. Surau Barong, tugasku untuk menangkap kamu kembali. Dan kalau kamu melawan, maka jerat para prajurit akan mengikat kembali kedua tangan dan kakimu. Hajar kau. Yeah.
Kakang Singa Mandala, mungkinkah kita tarik Suro Barong dari hiruk pikuk di bawah sana? Mungkin saja, Adi Prabu. Ya. Tapi lihat, siapa itu? Sekap Babla? Iya, Yang Mulia. Sepertinya dia punya tujuan sama dengan kita. Yang jelas, mereka lebih dekat dari kita, Tuan Badu. Kitiran Sewu, Yang Mulia. Hanya Kitiran Sewu yang mampu menarik Suro Barong, Yang Mulia. Diam kamu, Kecarupa. Aku harus memastikan Suro Barong diambil sekarang atau tidak. Kalau tidak, Singa Maruta akan mendahului kita, Yang Mulia. Tuan Bar, kita harus mengamankannya. Begitu Suro Barong melompat, cepat sambar. Ya, iya, Yang Mulia. Akan saya lakukan. Kamu benar, Kecarupa. Kita harus cepat bertindak sebelum Singa Maruta mendahului kita. Benar, Yang Mulia. Jangan pedulikan aku. Berapa kali pun aku jatuh, aku akan bangun lagi. Bagaimana, Suro Barong? Suro Barong, apa yang harus kami lakukan? Kalian ini debu. Sembur mata mereka dengan debu. Kalau kalian ingin perkelahian ini cepat selesai. Benar, Suro Barong. Kamu benar. Hai manusia debu! Kembalilah padaku! Mau menyerah? Atau masih mau melawan? Ingat baik-baik, manusia debu. Hanya dengan menebar debu baru bisa kita kalahkan mereka. Lakukan dengan tepat. Beres. Kamu belum menjawab pertanyaan, Suro Barong. Ayo, jawab! Suro Barong tidak akan menyerah, Batik Madrim. Ayo maju! Hancurkan mereka!